Wawan Sohwan sebagai dramaturg dan asisten sutradara. Niwayan Sukanti, Komang Sri Wiryanti, penari wata, Cekot. Semoga semakin banyak lagi pertunjukan-pertunjukan yang sangat keren kayak gini dan juga menginfluence pastinya untuk seniman-seniman yang lain. Kita patut mengapresiasi budaya kita yang lain gitu, karena emang Indonesia sangat majemuk dan sangat patut dibanggakan, nggak cuma Jawa tapi juga kesenian yang lain dan dari daerah-daerah Indonesia yang lain. Pertunjukan Sudomulo tadi saya rasa sangat-sangat beda. Biasa saya lihat nanti ada beberapa inovasi yang menurut saya penata kostum lah, anak agung dengan penataan panggung yang juga restoratifnya luar biasa. Dan pertama kali di Solo di Pura Mangkunegaran ini memang luar biasa. Pentas kedua kami, yang pertama kami lakukan di Jakarta bulan September tahun lalu. Ini sebenarnya cerita yang asalnya dari Jawa, dari daerah ini, lalu cerita ini dibawa ke Bali dan berkembang menjadi sebuah pertunjukan. Jadi yang kami bawa kembali ini adalah sebuah cerita yang berasal dari tanah Jawa yang berkembang di Bali, dan kami sedang napak kembali ke Jawa untuk mempertontonkan apa yang diolah dan dipahami dan dipertunjukkan di Bali berdasarkan kisah dari tanah Jawa.